pagi sahabat Mibes TV, dapat kami sampaikan kondisi lalu lintas dari Merak menuju Cilegon, tepatnya di depan pelabuhan Cilegon Mandiri atau di perumahan PLN. Tadi saya dari kediaman dari Merak menuju ke sini, luar biasa. Dari tikungan Hotel Merak, Big sudah mengalami kemacetan. Memang biasanya di sini ketika diguyur hujan, debit air itu bertambah, sahabat Mibes TV, bisa mengalami kemacetan kendaraan. Namun kali ini cukup berbeda, di mana ketinggiannya sangat tidak seperti biasanya. Ini ada apa? Apa penyebabnya? Apakah pengguna jalan akan mengalami hal ini sampai kapan? Ini menjadi persoalan kepada sahabat juga TV dan juga kepada pemerintah, khususnya Dinas PUPR. Ini adalah suatu pekerjaan bagi kita bersama. Kondisi ini menyebabkan banyak dampak negatif, baik perusahaan, baik anak sekolah, baik yang bekerja akan mengalami keterlambatan. Yang menjadi persoalan ketika sudah melewati banjir ini masih mengalami kemacetan. Kita tidak tahu apa ini penyebabnya di depan sana. Apakah karena SPBU bisa langka atau tidak ada BBM-nya, kita kurang paham. Namun diminta kepada semua pengguna jalan agar dapat bersabar, dan kepada pemerintah khususnya tolong secepatnya diselesaikan persoalan ini. Karena ini bukan bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, sahabat Mibes TV ya. Ini terus ketika ada datang hujan hanya 1 jam, kita akan mengalami ketinggian. Dan juga ini salah satu perumahan PLN ya. Di sini kebetulan kantor kita juga sini ada juga banjir, sahabat. Jadi artinya ini menjadi tugas kita bersama kepada pihak pemerintah, sudah Dinas PUPR, Provinsi, Negara, Kementerian PUPR. Terima kasih.